kesan atau komentar saya tentang Kota Salatiga, terutama mungkin memang sudah beberapa kali saya berkunjung ke kota ini, dan ada misalnya daerah seperti Kopeng yang pernah juga beberapa kali saya kunjungi, yang kemudian mengilhami untuk karya saya, misalnya puisi, cerpen, ketika saya berkunjung ke sana gitu. Dan memang kalau kita pelajari dari sejarah, termasuk Kota Salatiga berperan ya di dalam menentukan misalnya terbentuknya Keraton Surakarta dan juga Mangkunegaran, itu banyak berperan, dan juga dalam sejarah revolusi 1940-an ya. Itu saya kira, dan kesan tadi sama dengan teman-teman, dinginnya itu yang kadang memang membuat saya harus pakai jaket ini. Demikian mungkin, tapi Kota Salatiga memang punya keunikan. Terima kasih. Komentar tentang Salatiga saking cantrik-cantrik Fakultas Sastra UGM barangkali menjadi pengikat bahwa dalam kota yang sejuk ini ke depan juga menawarkan kesejukan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.